ada kabar membanggakan nih terkait sifat dermawan masyarakat Indonesia. Untuk keenam kalinya, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Predikat itu diberikan oleh Badan Amal asal Inggris Charities Aid Foundation atau CIF. Jadi, pada 9 November lalu, CIF merilis laporan Giving World Index 2023. Laporan ini memuat daftar negara paling dermawan di dunia. Hasilnya, Indonesia kembali menjadi peringkat pertama negara paling dermawan di dunia, diikuti oleh Ukraina dan Kenya. Penilaian ini dilakukan berdasarkan hasil survei yang melibatkan 147.186 responden dari 142 negara pada tahun 2022. Ada tiga indikator yang jadi dasar penilaian survei ini. Pertama, tingkat kesadaran membantu orang yang tak dikenal. Kedua, besaran donasi. Dan ketiga, tingkat kesediaan menjadi sukarelawan. Dari keseluruhan jawaban dalam survei, nantinya akan dihitung secara rata dan dirumuskan ke dalam skala 0-100. Semakin tinggi skor yang didapatkan dari akumulasi itu, maka semakin dianggap dermawan negara itu. Tahun ini, Indonesia berhasil meraih nilai akumulasi sebesar 68 dari 100 poin. Nilai itu diperoleh dari 61% responden yang menyatakan mau membantu orang yang tak dikenal, 82% responden yang menyatakan mau mendonasikan uangnya, dan 61% menyatakan bersedia menjadi relawan. Diduga warisan nenek moyang menjadi alasan kenapa penduduk Indonesia menjadi orang-orang yang dermawan. Tapi sayangnya, terkadang kebaikan hati masyarakat kerap kali disalahgunakan. Kita sering dengar ada donasi kemanusiaan yang dikorupsi oleh orang atau lembaga pengumpulnya. Kita juga sering ngeliat para pengemis palsu yang memanfaatkan kebaikan hati para dermawan. Untungnya, hal-hal kayak gini nggak bikin sifat dermawan warga Indonesia jadi luntur ya. Ini bisa kita lihat dari donasi yang terus mengalir kalau ada peristiwa atau kondisi yang memerlukan bantuan, baik di dalam maupun di luar negeri. Contohnya aja seperti bantuan kemanusiaan warga Palestina. Semoga kita bisa terus konsisten ya menjadi pribadi yang murah hati. Yuk kita rawat terus rasa saling peduli dan berbagi kita.